beli cuma 2 orang, Bi. Itu juga ayam 2, tempe 2. Terus tahu 3, tempe 2 jatuh. Jadinya rugi. Kok mukanya sedih sih? Bi, tapi kenapa? Masalahnya, gue takut bukan operasinya, Nik. Tapi gue khawatir sama biaya operasinya. Kan gue udah bilang, angkot mau dijual. Lah, kenapa dijual? Nambah satu. Tenang aja ente, rambut tenang. Nanti juga bakal nambah lagi ya, Dik. Iya. Nanti Ambo bantu carikan supir baru. Iya, udah tenang. Kecuali setoran naik. Jadi 200.000. Wah. Rabal ente. Mau naik haji. Besok terakhir menarik nih. Berapa ya? Kalau sesar, aku kurang tahu sih, Pok, harganya berapa? Kira-kira berapa ya, Nik? Ada gitu 5 juta. Kalau sekarang kayaknya lebih deh, Pok, dari 5 juta. Lebih? Iya. Duit dari mana ya, Nik? Ya kan lahirannya masih lama, masih bisa nabung. Oh, sekarang kan ya kira-kira lahirannya 2 tahun lagi kan? Emangnya gua hamil batu atau 2 tahun? Ya enggak, maksudku kan hamilnya kan masih sekisar 6 bulanan ya toh? 7 bulan. Ya iya, wong salah dikit doang. Masih bisa nabung, Pok. Tapi apa yang mau ditabung, Nik? Nunggu si Eni beli rumah lagi. Udah, sekarang kita berdoa aja supaya Bang Diki penumpangnya banyak terus. Ya kan? Amin. Ini jadi ambil 6. Satu aja, Nik. Aduh, 10 aja lah. Satu aja. Sambelnya yang 10 bungkus. Masa sambelnya 10? Oh iya. Iya. Rambo. Ane kasih tahu sama ente. Trayek 79, angkot-angkotnya itu, encang ente merintis dari nol usahanya. Emang gak sayang kalau dijual? Iya betul itu, Rambo. Encang kamu itu jatuh bangun membesarkan perusahaan angkot ini. Masa kamu jual begitu saja? Trayek 79 itu, encang lu tuh yang nyiptain, yang bikin. Masa lu jual? Gimana sih lu? Trayek 79, ini sejarahnya encang ente, Rambo. Juragan bos. Mikirin encang gua? Iyalah. Iya. Apa mikirin diri lo sendiri? Iya juga. Encang gua, bininya 3. Duitnya banyak. Hidupnya seneng. Masa orang susah mikirin nasib orang seneng? Ngaco aja lu. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mi? Dagangannya gimana? Yang beli cuma 2 orang, Bi. Itu juga ayam 2, tempe 2. Terus tahu 3, tempe 2 jatuh. Jadinya rugi. Kok mukanya sedih sih? Bi, tapi kenapa? Bi, nggak apa-apa, nggak usah sedih, wong. Cuma tahu doang kok. Tahu kan satu harganya 1.500. Terus kalau dikali 3 jadi berapa? 4.500, Mi. Cuman 4.500, Bi. Udah, Abi nggak usah mikirin tahu, ya. Gak usah mikirin tahu. Assalamualaikum. Si Abang doa, apa tidur sih? Bang, Abang, ini udah mau masuk waktu Isya. Masa doa setelah sholat maghrib belum kelar-kelar juga? Udah teh mau nikah lagi ya? Siapa yang mau menikah lagi? Kenapa tuh doanya teh lama pisan? Ulan teh udah keluar, udah ke dapur, nyiapin makanan. Ulan teh masuk lagi, Auda teh masih berdoa. Terus Ulan teh keluar, nungguin Auda, duduk sampai tepos pantat Ulan teh. Terus itu makanan sampai dingin. Auda baru, amin, amin ya robbal alamin. Indah, Auda kan hanya cinta sama Dinda seorang. Pasti Auda teh berdoanya, ya Allah, lunakkanlah hati Dinda Wulan. Semoga Dinda Wulan mengizinkan Ambo menikah lagi. Onde-mande, tidak boleh berburuk sangka sama suami. Berdosa, masuk neraka nanti. Biarin, masuk nerakanya juga sama Auda bareng-bareng. Kan Auda yang bohongin Wulan. Kalau urusan perempuan mah, Ulan teh harus berburuk sangka sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rudy. Kak. Bang Jamilnya ada? Oh ada, kamu kesini naik apa? Ojek?
Bukan, Kak. Oh, jalan kaki? Ya ampun.